Bungkam Palestina, Timnas Indonesia rebut puncak klasemen dari Malaysia. Timnas Indonesia U17 melangsungkan laga kualifikasi Piala Asia 2023 dengan menghadapi Palestina pada Jumat 7 Oktober pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Di awal laga, Indonesia mencoba melakukan tekanan ke pertahanan Palestina, namun masih mudah diredam oleh pemain belakang Palestina. Indonesia berhasil unggul lebih dulu di menit ke-8 lewat gol bunuh diri pemain belakang Palestina. Unggul satu gol membuat Indonesia terus menggempur pertahanan Palestina. Permainan Timnas Indonesia U17 terlihat kurang baik dari laga sebelumnya saat melawan Uni Emirat Arab. Hingga babak pertama usai, tidak ada lagi gol tercipta. 1-0 untuk unggulan Indonesia sementara. Di babak kedua, Indonesia kembali bermain kurang efektif. Passing-passing banyak melakukan kesalahan. Hingga akhirnya Habil berhasil lesakan gol kedua buat Indonesia di menit ke-50. Sebenarnya Palestina bisa memperkecil ketertinggalan karena dapat hadiah penalti. Namun sayang, sepakannya masih membentur mister gawang. Di 15 menit terakhir, Palestina coba menekan pertahanan Indonesia. Terlihat Indonesia hanya bermain bertahan. Namun hingga laga berakhir, tidak ada lagi gol tercipta. Indonesia berhasil rebut puncak klasemen dari Malaysia.